Selamat pagi di hari Minggu 11 April 2021 jam 9.09. Ini di daerah Kemanggisan, Kemanggisan Ilir, Komplek Pedanka, Kemendikbud. Lumayan dari cabe satu dalam pondok cabe. Kita nganternya ke sini. Jadi ini adalah orderan ke-13 untuk hari ini. Ini gue pulang aja nih. Kayaknya sudah mulai panas tuh, lihat tuh mataharinya tuh. Sudah mulai mengintip. Jadi gue mulai aja, mungkin nanti narik abis maghrib ya. Jadi ini orderan kurang lebih yang keberapa ya itu? Ke rumah itu gue nganter sudah yang mungkin dalam kurun waktu jalan 6 tahun ini, yang mungkin itu orderan keempat ya, 4 apa kelima gitu. Dan orderan itu sering gue jemput tuh di daerah Cilandak, ya kan, daerah Cilandak Antasari situ. Biasanya gue dapat orderan itu sekitaran jam 5 pagi. Biasanya gue dapat orderan di situ, ngantarnya ke sini. Jadi memang benar, history itu nggak bohong, ya kan? Jadi kalau memang sudah kita sudah ada history dengan customer, tidak ada masalah, hubungannya baik-baik saja. Jadi kemungkinan untuk dikasih orderan lagi dengan customer yang sama dimanapun kita berada, memang akan terjadi gitu, akan menjadi langganan. Biarpun ada di Pondok Cabe ya, jadi itu sebenarnya dipesenin sama si yang empunya rumah di Pedanka itu, di Kemendikbud. Dia mesenin gitu ya buat ibu-ibu gitu kan. Yang udah sering gua antar tuh ada 3-4 kali tuh yang biasa dari Cilandak. Nah kali ini yang dari Pondok Cabe pun juga dapet gitu loh, dengan tujuan yang sama ya, ngantar tujuan sama, yaitu karena kita sudah ada keterikatan yang baik antara driver dan customer. Jadi dimanapun kita berada, kemungkinan kita akan dapat orderan. Dan itu memang terbukti gitu. Ya alhamdulillah, orderan yang lumayan jauh ya, dari Pondok Cabe ke Kemanggisan. Kita mau nyari sarapan dulu. Gue mau sarapan. Kemarin-kemarin gue udah makan batagor somai itu di Syahdan, ya kan, di daerah seberangnya kampus Binus Syahdan. Nah dia itu di dalam satu kedai itu dia ada bubur ayam juga. Jadi kali ini gue akan mencoba bubur ayamnya nih. Biarpun mungkin gue akan tetap makan batagor juga sih. Karena satu itu gak akan pernah cukup. Karena waktu kemarin itu gue makan di situ ya, dua porsi batagor gue baru makan. Karena ya kayak makan satu kok kayak agak gantung ya, agak kurang kayaknya rasanya. Ternyata begitu dua porsi baru berasa, pas. Seperti itu. Jadi ya udah, kita mau sarapan dulu. Karena gue udah berasa tau-tau kok mulai agak gemetar ya. Ternyata perut lapar. Ternyata perutku lapar. Dan memang sepertinya kita sudahi saja hari ini, pagi ini. Jadi gua nariknya nanti malam saja. Lumayan lah 13 orderan dengan starting jam 1. Jadi kurang lebih kita sudah 8 jam non-stop. Ya, 8 jam kita on beat. Nah, kita istirahat dulu lah, just for a while, karena masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mencuci baju, ngepel, dan teman-temannya. Jadi itu yang harus kita lakukan.
jalanan ramai ya, karena ya sudah menjelang mau Ramadan, jadi diperkirakan hari Selasa atau Rabu sudah mulai puasa, jadi tinggal nunggu aja pengumuman dari pemerintah hari apa, dan juga sudah diperiksa pastikan dengan tim ahli hilal untuk melihat masuk awal bulan Ramadan. Nanti kalau sudah ada jawabannya dari teka-teki dari teka-teki kepastian ya, bukan teka-teki, kepastian masuk awal Ramadan itu di Selasa atau di Rabu. Coba kita lihat saja nanti. Kita tunggu nanti pengumumannya. Jadi ya itu, ini jalanan ramai. Jadi banyak orang beraktivitas sebelum puasa, mungkin sudah mempersiapkan amunisi nanti kan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi rame jalanan. Masih ramai lancar sih, masih oke lah. Gak macet, cuma kita gak tahu nanti kalau nanti siang. Yang jelas kita sarapan aja dulu. Cuma di sini yang parkirnya aja agak sulit. Karena waktu itu sempat gue parkir sekali, diingetin sama pemilik kedai, parkirnya hati-hati karena sudah ada yang hilang. Oh ini dia nih, sebelah warung steak. Kalau kita parkirnya agak susah, paling di situ. Ini adalah alarm aman kok. Mas, buburan dong. Buburan, iya makan di sini. Ditunggu. Batagornya juga udah ready. Ya, pakein aja semua. Oke, sip. Oke lah, kita bersarapan dulu. Minum manis. Wah, yalah, sekali ini. Air putih lah. Oke, ntar kita cerita-cerita lagi ya. Sampai jumpa lagi. Siap.